total yang ada apa bisa dipertanggungjawabkan itu sekitar 300 juta ke atas. Ini dana desa tahap berapa yang di korupsi? Tahun 2017. Dari dana 2017, dari dana keseluruhan 1,4 M lebih yang tidak bisa ada beberapa pekerjaan tidak dilakukan dan harusnya uang itu kan masuk ke dalam silva desa, tapi kenyataannya uang itu memang masuk dalam kas desa tapi diambilkan secara keinginan pribadi daripada pembekal itu sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban daripada silva itu. Harusnya silva itu kan dipertanggungjawabkan lagi dalam tahun berikutnya untuk berupa kegiatan, tapi ternyata diambil secara pribadi. Terus uang itu kan digunakan untuk apa? Bayar utang, Pak. Utang apa, Pak? Pertama, macam-macam, Pak. Kejadian lama sekitar tanggal 12 Desember kejadiannya. Yang baru terungkap kemarin di Februari dari hasil pemeriksaan kami pelaku. Sehari apa? Sehari bolehnya, Pak? Tidak ada kerja. Apa? Tidak ada kerja. Membantu orang tua. Berapa usianya? Ini motifnya 18 tahun. Motifnya sendiri apa? Thank you.